apakah Bada nak buat dengan apa usaha Bada untuk guide new young filmmaker misalnya? Pada pembikin filem baru yang dah menjadi pembikin filem ataupun yang bakal atau tengah belajar untuk menjadi seorang pengarah filem ke atau producer atau pembikin filem, saya harap mereka pentingkan tanggungjawab seorang pembikin filem tu. Mereka harus tahu apa tanggungjawab seorang pembikin filem tu. Kalau kau nak jadi seorang pengarah tu, apa tanggungjawab kau terhadap bangsa kau, negara kau, agama kau? Bukan semata-mata nak buat filem sebab kau nak sonok-sonok saja. Betul, kita harus suka apa yang kita buat. Tapi sebenarnya kita ni sebagai manusia ni ada matlamat hidup, ada matlamat hidup, dan sebagai seorang pengarah ada tanggungjawab dalam menjadi seorang pengarah filem. Jadi itu yang saya rasa paling utama yang mereka harus tahu. Okay, apa pendapat Badar mengenai peranan FINAS dan juga LPF? Okey, ramai orang tak faham peranan dia. LPF, ramai orang tak tahu apa FINAS buat. Okey, saya daripada kecil, daripada saya rasa usia belasan tahun sampai 44 tahun ni, dah hampir 30 tahun sebenarnya saya dalam industri ni. Satu ketika dulu memang saya, sebagai anak muda memang saya rebel. Saya tak suka banyak benda, yang saya tak suka banyak halangan. Tapi hari ini saya rasa sebagai seorang ayah yang berkeluarga, saya rasa tanggungjawab LPF ni sangat penting untuk menjaga sebuah bangsa, sebuah agama, sebab supaya kita tidak sebebas-bebas untuk membuat filem, contohnya kan, filem-filem yang tidak ada kata ciri-ciri budaya kan, budaya Melayu contohnya. Hari ini kita banyak dapat lihat banyak menyimpang kan, dari segi agama dan budaya kan. So ini fungsi LPF. Di dalam situ ada ramai-ramai orang-orang yang sangat arif tentang hal-hal budaya dan agama yang kita harus hormati, dan saya sangat hormati kewujudan LPF hari ini. Dan dia tidak menyusahkan saya langsung. Begitu juga FINAS. FINAS, kalau ramai yang mengkritik seolah-olah FINAS ni satu badan yang tidur saja, tak buat apa-apa, tidak menjaga kepentingan filem-filem tempatan. Tapi dengan adanya FINAS ni lah hari ini kita, orang kata, para penerbit dapat menikmati banyak-banyak keistimewaan seperti tayangan di Pawagam, melalui persatuan dengan kerjasama FINAS kita dapat rebate 25%, kita dapat grant filem yang berjuta-juta, berpuluh juta, beratus juta. Saya rasa itu dah cukup istimewa lah dengan ada dua badan ni. Saya rasa tak ada sebab untuk kita tidak memerlukan mereka lah. Bila saya nak buat maut ni, penerbit saya agak takut sebab mungkin ada isu-isu yang sensitif. Jadi kita berdepan dengan LPF dululah sebelum kita memulakan pengembaraan ni. Dan saya mengutarakan objektif saya kenapa saya nak buat filem maut. Mereka maut lah ketika tu kan. So ada jawapan-jawapan yang mereka beri dan ada jawapan-jawapan yang mereka tak mampu beri sehingga filem tu siap. Jadi saya bila filem tu siap, mereka dah tonton filem tu, mereka secara general mereka berpuas hati. Cuma sedikit gambaran-gambaran yang mereka rasa agak keterlaluan, agak lebih lah, yang mungkar contohnya dan sebagainya, yang agak sensitif, termasuklah tajuk tu. Jadi mereka dah siapkan saya supaya mengurangkannya. Itu dah cukup baik lah bagi saya, cukup baik. Sebab kita sebenarnya filem ni akan akhirnya akan ditonton oleh ramai, banyak golongan yang cetek ilmunya, yang mentah dari segi pemikirannya. Jadi untuk sebuah filem yang akan ditayangkan pada umum, jadi saya rasa sesuai lah. Kita perlukan LPF tu untuk perlu ada guide orang yang, ya tentu kita mesti perlu ada orang yang melihat atau memahati kerja-kerja kita. Kadang-kadang kita tidak sedar apa yang kita buat. Sebab perception setengah filmmaker ya. Saya tak ada semua ya. Ada yang mengatakan macam LPF ni seolah yang menjadi penghalang mereka untuk berkreatif dalam filmmaking. Apa pendapat anda? Saya rasa tak lah. Sebab saya dulu masa umur 20-an saya fikir macam tu. Tapi selepas saya tengok Cinema Paradiso, saya rasa saya yang bodoh. Bukan LPF yang bodoh. Maksudnya Cinema Paradiso tu boleh buat sebuah filem yang bagus, yang tak adalah seks dia yang lebih-lebih ataupun ganas pun. Tapi bagus gila filem tu. Kan? Jadi apanya ada kena mengenai dengan LPF tu? Banyak lagi filem-filem yang tak ada ganas, tidak ada seks, tidak ada banyak benda yang bercanggah, tetapi sebuah filem yang bagus.
kan. Projek tahun 2009, 2008 semua tak jadi. Okay. Macam-macam tak jadi. 2009 ada yang sakit baki yang dan 2008 yang nak dibawa ke 2009. Harap-harapnya jadilah tahun 2009 ni. TV dan filem. Sekarang ni saya bermula dengan buat TV program sebab dah lama sangat saya menunggu untuk buat sebuah filem tak jadi. Jadi saya harus menampung hidup saya dengan mengarah drama buat sementara ni. Tapi yang masa yang sama juga saya masih dapat tawaran untuk membuat filem, mengarah filem, menulis filem, membuat dokumentari, juga drama-drama yang bagus-bagus untuk TV. Saya masih fikirkan lah sebab saya perlukan jadual lah. Yang mengejutkan ada hari tu budak so saya ajar pasal teater. Saya kata saya bukan pengarah teater. Ya, dia juga tak apa-tak apa sama dia kata. Saya pun baca buku pengarah teater, saya rasa tak sama. Kalau ada teori dia berbeza, mana berbeza lah. Ada perbezaan lah. Okay. Kalau ada yang offer belum, badan. Saya belum seronok lagi untuk ke arah tu. Saya masih seronok untuk buat filem. Saya rasa saya tak katalah saya akan tolak. Tapi kalau diberi pilihan, saya lebih suka buat filem dan buat drama TV, buat dokumentari yang berbentuk filem lah. Basically filem lah. Bukan teater lagi. Okay, so itu sahaja. Okay. Anything yang Badan nak cakap? Tak ada apa lah. Itu pun dah banyak lah. Okay, alright.